Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Prof. Oke, semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik ya, kudu semangat belajar fisikanya. Semangat dong. Harus semangat ya. Oh ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Oke, jadi minggu lalu kita kan udah belajar mengenai pengertian, bunyi, dan rumus hukum-hukum. Nah, ada yang ngertiin gak nih tentang bunyi dari hukum itu apa? Hai, Ibu. Boleh nanti siapa yang jawab? Jadi bunyi hukum hook itu jika daya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegasnya itu berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya, Ibu. Nah, gimana nih teman-teman, jawaban Anda benar nggak? Benar. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke penerapan dari hukum hooknya. Tujuannya itu biar kita tahu apa saja ilmu-ilmu fisika yang ada di kehidupan sehari-hari kita dan berkaitan dengan hukum-hukum. Oh iya, kemarin kan Ibu sudah memberikan modul materi dan video pembelajaran untuk hari ini di grup WhatsApp ya. Kalian sudah mempelajarinya atau belum? Sudah. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Karena tadi ada yang jawab udah mempelajarinya. Siapa yang tahu penerapan apa saja tentang hukum-hukum yang ada di kehidupan sehari-hari kita? Boleh penyimpangan? Boleh, Maisa menjawab? Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak di timbangan badan sama kayak di hukum yang ditekan kayak gini. Nah, benar banget ya jawabannya Maisan. Jadi contoh penerapan dari hukum-hukum itu bisa timbangan. Nah, timbangannya itu bisa timbangan badan atau timbangan pegas yang biasa ada di tukang daging pasar. Kemudian ada suspensi kendaraan seperti per yang ada di mobil atau motor kita. Terus ada juga ketapel, tapi untuk ketapel itu lebih ke elastisitasnya, bukan ke pegasnya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana prinsip kerja dari penerapan hukum-hukum yang ada di kehidupan sehari-hari, tapi pada satu benda saja. Kalian bisa cari di buku atau di media online seperti Google, website, blog, atau apapun itu terkait prinsip kerja penerapan hukum-hukum. Silakan gunakan HP kalian, nanti kalian diskusi secara berkelompok. Terus tulis di kertas saja, dan jangan lupa di foto hasilnya, kemudian upload ke Google Classroom masing-masing. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, untuk kelompoknya Ibu saja yang bagi ya. Untuk kelompok 1, Jara, Maisan, teman Anda. Untuk kelompok 2, Alivia, Haliza, dan Novitri. Dan kelompok 3, Yuli sama Kawa, oke? Oke, Bu. Karena sekarang udah dibagi kelompoknya, kalian boleh mulai mencari dan berdiskusi kelompok ya. Ibu kasih waktu 30 menit, oke? Oke. Baik anak-anak, gimana progresnya? Aman? Aman. Ibu cek dulu ya, kelompok 1 ambil penerapannya apa? Kasur pegas. Udah selesai? Udah. Oke, kelompok 2 ambil contohnya apa? Trampolin. Udah selesai? Sudah. Oke, bagus. Untuk kelompok 3, udah selesai? Udah, Bu. Ambil contohnya apa? Kita ngambil timbangan badan. Oke, mantap. Karena kalian udah selesai diskusi, sekarang Ibu minta kalian untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Perwakilan satu orang saja, jadi tolong siapkan materi yang akan kalian jelaskan di depan. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Oke, kelompok berapa nih yang udah siap banget untuk presentasi? Ini saya, Bu. Oke, boleh. Kelompok 1, silakan maju. Oke, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami itu judulnya itu apa, kasur pegas. Penerapan hukumnya itu pertama ketika seseorang berbaring di kasur, berat tubuh kita itu menciptakan gaya tekan. Nah, jadi gaya tekanan itu menyebabkan pegas merenggang atau terkompresi. Nah, di situ besar renggangan itu bergantung pada konstanta pegas dan gaya tekan yang diberikan.
Nah, kemudian karena kasur itu terdiri dari banyak tugas dari apa yang bekerja secara kolektif, nah gaya yang tekan tubuh itu tersebar nih ke banyak pegas. Nah, setiap pegas ini bekerja sesuai dengan hukum-hukum untuk menyesuaikan deformasi berdasarkan tekanan tubuh kita. Nah, jadi saat gaya tekan itu berkurang, misalnya saat orang bangkit dari kasur, nah maka pegas itu kembali ke posisi semula. Nah, jadi jika masih dalam batas elastisitasnya. Nah, jadi kemungkinan kasur ini mempertahankan bentuknya untuk penggunaan jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok 1, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dulu. Baik, tadi itu presentasi hasil diskusi teman-teman kalian. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut kalian menjadi lebih paham mengenai penerapan hukum hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian boleh balik ke tempat duduk masing-masing. Oke, anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi minggu kemarin atau materi hari ini? Tidak ada ya. Karena tidak ada, boleh salah satu dari kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Boleh, Maisan? Nah, jadi hukum-hukum itu prinsip dasar yang menjelaskan sifat elastisitas benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum-hukum itu ngasih tahu kalau gaya yang diberikan itu sebanding dengan deformasi yang terjadi dalam batas elastisitasnya. Dan hukum-hukum ini tuh banyak diaplikasikan untuk mengukur berat atau gaya, terus memberikan kenyamanan kayak pada kasus pegas, terus yang terakhir tuh bisa menyerap guncangan kayak pada suspensi mobil atau motor. Ya, betul banget ya. Kesimpulan dari Maisan, boleh tepuk tangannya. Terima kasih Maisan sudah menyimpulkan materi hari ini. Ibu izin menambahkan, jadi hukum-hukum itu adalah hukum dalam fisika yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya yang diberikan pada benda elastis seperti pegas, sehingga penerapan hukum ini tentunya banyak di kehidupan sehari-hari dan tidak hanya membantu kita dalam memahami konsep elastisitas secara teori. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit dengan memberi pertanyaan. Apa yang terjadi jika pegas diberikan gaya melebihi elastisitasnya? Ada yang bisa jawab? Nanti dikasih 2 poin untuk nilai keaktifan. Boleh, Nanda? Jadi, jika gaya yang diberikan pada pegas itu melebihi batas elastisitasnya, maka pegas akan kehilangan kemampuan pemulihannya dan perlahan akan rusak. Pegas akan berubah bentuk dari bentuk awal dan tidak akan elastisitas lagi. Ya, betul banget ya jawabannya Nanda. Ibu harap kalian semua bisa mengerti dari materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugas yang sudah kalian upload ke Google Classroom masing-masing tadi, nanti Ibu periksa sebagai nilai tugas. Untuk selanjutnya, tugas kalian di rumah itu mengerjakan soal yang sudah Ibu upload ke Google Classroom. Oke? Oke, Ibu. Dan untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari materi gerak harmonik sederhana. Kalian boleh baca atau pelajari dari buku atau dari media online seperti Google, video YouTube, atau apapun itu. Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu. Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.